Cara masak sup kacang tanah ala Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau masak sup kacang tanah ala Taiwan ya. Bahannya ada kacang tanah secukupnya. Terus ini ada jamur kering, ini ada hongcha, ini ada ceker ayam, dan ini 5 siung bawang putih. Nanti bumbunya cuma garam secukupnya. Nah, ini ceker ayamnya sudah aku potong-potong jadi 2 seperti ini ya. Terus ini siangku atau jamur kering sudah aku rendam. Kacang tanah sama hongcha sudah aku cuci bersih, sekarang siap untuk dimasak. Aku sudah nyiapin air secukupnya. Lalu masak kacang tanah. Ini bawang putih kita, ini cuma dicuci ya teman-teman ya, bawang putihnya tidak usah dikupas. Masukkan seperti ini. Terus ini cekernya juga dimasukkan. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, apinya kita kecilkan. Masak kacang tanah sama itu ya, ceker ayam sampai matang. Nah, ini kacangnya sudah mulai matang ya sama cekernya. Lalu jamurnya kita harus masukkan sama itu ya, hongcha-nya. Jamurnya aku mau bagi 2 ya teman-teman ya. Terus ini kita buang. Seperti ini ya. Nah, jamur sudah aku bagi 2 seperti ini ya. Sekarang kita masukkan. Terus ini hongcha-nya juga. Oke teman-teman, terakhir masukkan bumbunya garam saja. Oke ya, jamurnya sudah matang dan kacangnya sudah matang juga. Cekernya juga sudah matang. Sekarang matikan apinya.